Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, welcome back to my channel Abu Hanif Tutorial News and Education. Pada kesempatan ini kita mempersiapkan plastik, pisau dan gergaji, teman-teman. Kita akan melakukan sambung sisip lan tanah. Well, teman-teman, kita ambil bahan untuk sambungan yaitu warna putih, pink dan ungu. Dan inilah teman-teman, kurang lebih ya. Kita kupas sedikit dengan pisau yang tajam ya teman-teman, usahakan kita kupas sedikit pinggir atau pinggir batang hingga terkelupas seperti ini, dan kita lakukan penyayatan pada bahan untuk sambungan kurang lebih seperti ini teman-teman ya, kurang fokus. Oke, seperti ini. Dan usahakan sekali side ya, jangan berkali-kali. Dan kita ikat seperti ini teman-teman. Ikat pertama, kemudian nanti sungku plastik ikat lagi ikat kedua. Oke, ini seperti ini. Ikat pertama, kemudian kita ikat kedua dengan sungkup tali. Usahakan dua sisip ya, dua sambungan. Siapa tahu ada yang mati teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Teman-teman, ikuti terus perkembangan sambung sisipnya. Oke. Oke teman-teman, ini ada salah satu yang kering ya. Kita buang sebelahnya, tapi yang satunya sisip sebelahnya masih hidup, masih hijau dan ada tampak tunas ya teman-teman. Jadi kita biarin dan kita sungkup nanti sampai umur 2 minggu baru kita lepas. Kalau tidak ada tanda kering berarti insya Allah hidup ya teman-teman. Oke, kita sungkup seperti ini teman-teman, tanpa ikatan tali.
Oke, baiklah teman-teman. Ini adalah umur 2 minggu dari sambung sisip kita. Perkembangan 2 minggu setelah kita buka sungkup langsung terkena sinar matahari. Di sini sambungannya masih segar, teman-teman. Yang ini segar, satunya segar, dan yang ini, teman-teman. Yang ini kemarin sebelahnya mati kering ya, teman-teman. Kita buang sebelahnya dan sebelahnya masih hidup dan tumbuh tunas. Dan kita lihat perkembangannya, teman-teman. Setelah 2 minggu, perkembangannya tunasnya makin memanjang, teman-teman. Berarti insya Allah ini hidup ya, teman-teman. Biasanya kalau mati itu umur 1 minggu atau 5 hari itu udah nampak layu dan coklat ya, teman-teman. Dan mudah-mudahan ini menjadi tanaman indah ya, teman-teman, di perkarangan rumah. Dan kita sambung warna putih, ungu sama pink, teman-teman. Jadi insya Allah berwarna-warni. Nanti kita videoin lagi kalau udah bunganya udah berkembang banyak, teman-teman. Terima kasih teman-teman udah tonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan makin banyak yang melestarikan bunga gulma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.